seorang perempuan muda eksentrik ditangkap polisi Rusia karena meracuni dan memperkosa 10 pria, telah lebih dahulu memancing mereka dengan kecantikannya. Perempuan itu diketahui bernama Valeria K. dan berusia 32 tahun. Hobinya cukup unik, yaitu mengoleksi laba-laba beracun. Oleh karena itu, ia dijuluki Black Widow, sejenis laba-laba raksasa yang ganas terhadap lawan jenisnya. Menurut situs life.ru, polisi mulai curiga ketika jumlah pasien laki-laki dengan keluhan yang spesifik meningkat di rumah sakit. Keluhan itu adalah keracunan klonidin dan trauma berat pada penis. Tidak banyak yang diingat para pria itu, kecuali perempuan cantik berambut merah yang mengajak mereka minum di sebuah apartemen. Menurut mereka, perempuan itu juga sangat ramah. Memang akhirnya Valeria tertangkap dan mengakui perbuatannya. Namun polisi masih terheran-heran dengan modus perkosaan itu. Dalam pengakuannya, Valeria mengungkapkan bahwa ia memang membujuk para pria yang berpikiran ngeres itu ke apartemennya. Di sana mereka minum-minum dan tentu saja, para pria itu menginginkan hubungan seks. Ternyata suguhan untuk para pria itu sudah dicampuri dengan klonidin yang membuat mereka pingsan selama 24 jam. Namun sebelum itu, penis para pria yang sudah terangsang itu diikat pangkalnya. Tujuannya agar bisa tegak berjam-jam. Saat itulah mereka diperkosa. Setelah itu, para korban dibuang di sebuah kawasan sepi dan ketika sadar mereka sudah tidak ingat apa-apa. Hal terakhir yang bisa mereka ingat adalah bertemu seorang perempuan cantik. Selebihnya gelap. Dari 10 pria yang diperkosa, hanya satu yang tidak melapor. Ternyata, pria yang tidak disebutkan namanya itu tidak merasa rugi akibat perkosaan itu. Saya memang suka wanita seksi. Yang saya sayangkan, cuma dia menggunakan klonidin, katanya. Sebenarnya para korban itu cukup beruntung. Kalau benar-benar menggunakan cara bercinta Black Widow, pastilah para korban itu tinggal nama. Black Widow adalah julukan sejenis laba-laba betina besar yang selalu membunuh dan memakan lawan jenisnya setelah bercinta.